Sekolah berlabel Islam terpadu seperti Al-Azhar Kelapa Gading, jauh hari sebelum dilaksanakannya tahun ajaran baru, telah membuka pendaftaran untuk siswa baru baik untuk SD, SMP maupun SMA. Hal sama juga dilakukan oleh Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional atau SRBI. Pendaftaran gelombang pertama dibuka sejak awal bulan Januari. Tak hanya tes kemampuan untuk masuk di sekolah ini, calon siswa harus dihadapkan pada kemampuan finansial yang mapan. Untuk masuk SD, biaya masuk mencapai 20 juta rupiah. Sedangkan untuk SMA mencapai sekitar 22 juta rupiah. Sebuah jumlah yang tidak sedikit untuk mendapatkan fasilitas dan prestasi sekolah yang membanggakan. Nggak masalah. Karena seimbang, justru malah saya bilang banyak justru yang lebih mahal ya. Dan belum tentu kualitasnya bagus. Bagi sebagian orang, biaya sebesar itu mungkin sangat berat. Namun faktanya jumlah pendaftaran di setiap tahunnya selalu melebihi kuota yang tersedia. Yang jelas, semua biaya itu harus transparan dan terbuka kepada orang tua. Sehingga orang tua jelas biaya itu untuk apa saja. Kondisi tersebut tentunya berbeda dengan sekolah-sekolah pemerintah kebanyakan. Baik dari segi fasilitas ataupun kualitas. Sehingga tak heran banyak yang beranggapan jika sekolah berkualitas adalah sekolah yang mahal. Padahal sebagian besar masyarakat masih hidup di kalangan menengah ke bawah. Termasuk yang kita sering katakan rintisan sekolah bertaraf internasional, itu ada proses tahapannya dan kita sudah mengatakan bahwa minimal 20% di sekolah negeri itu harus bisa menerima peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Meski pemerintah menyatakan telah membuat regulasi pendidikan yang terbaik, termasuk penambahan anggaran pendidikan, namun faktanya masih banyak sekolah-sekolah pemerintah dan swasta yang jauh dari kata mumpuni. Kita sudah punya skemanya untuk proses peningkatan pembelajaran yang juga tentu ditunjang dengan prasarana. Peningkatan fasilitas dan kualitas sekolah yang memadai bagi seluruh rakyat wajib diperjuangkan, agar kualitas pendidikan yang memadai tidak hanya bisa dinikmati oleh sebagian warga, namun seluruh masyarakat. Novianto Nugroho, Saiful Ridwan, Jakarta.